Maksudnya memang kereta lama you all masih terima lagi? Boleh, kita boleh. Kalau servis biasa kita boleh buat. Okey, okey, okey. Alhamdulillah, okay. Terbaik. Okey, terima kasih. Nama encik siapa? Nama siapa? Nama saya Puteri. Puteri, okey. Terima kasih Puteri. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. So hari ni saya berada di Proton 3S Center, di mana saya akan servis Proton Saga saya, iaitu Saga Pekak kan. So dia akan masuk first service di Proton Center ni. Walaupun jauh sikit daripada tempat saya, tapi tak apalah, kita test dulu. Kita tengok macam mana quality service di Proton 3S Center. Siap-siap balut. Tengok, dia balut guys. Carpet, kaki, steering. Steering ni first time saya nampak. Part lain tak ada pun balut. Dengan seat, tak ada plastik sendiri. Kalau korang tengok kat sini, kereta-kereta baru je dia. Kereta-kereta baru je dia. Semua kereta baru, kereta baru, kereta baru, kereta baru, kereta baru. Tiba-tiba ada sebiji ni. Center ni dia macam tempat Proton Center yang lain, dan saya nak tunjuklah apa yang ada kat dalam. Jom kita tengok. Kita nak tengok Saga 35th anniversary yang ada kat belakang ni. Cantik kan, cantik kan. Korang kena tengok depan mata sebenarnya. Lagi cantik. Boleh cerita sikit lah Cik Saiful, apa yang ada kat kita ni, apa yang special kita ni? Okay, Saga edisi ulang tahun 35 tahun ni, special dia adalah warna hitam. Sebab warna hitam ni dia tak offer untuk public. So hanya model ni je yang ada warna hitam. Cuma ada 1100 unit je. Malam sekali yang ni dah ada orang beli. Oh, ni dah ada orang booking? Bila booking ni? Sehari lepas launching. Sehari lepas launching? Tengok guys, demanding gila kereta ni. So, selain kali hitam yang memang tak semua orang akan dapat kali hitam, dia ada bagi warna kuning ni. Kuning ni sebab dia orang nak buat reference kepada RP. Sebab RP dulu kereta racing dia warna kuning kan? So, kuning tu dia pakai lah kat sini. Side mirror dia buat kuning sebab dia nak bagi feel RP tu dekat Saga ni. Saga ni memang winner untuk Merdeka Endurance untuk kategori dia. So, memang layaklah dia letak warna kuning. Kalau dia buat kuning semua, nanti orang kata buruk. Jadi dia buat warna hitam, dia letak kuning sikit. Lepas tu nak komplitkan lagi, kena tambah bodykit lah. Bodykit tu optional. Kalau bodykit tak ada bodykit, dia rupa dia macam ni lah. Spek dia sama dengan Saga Premium, harga pun sama. Dia cuma bagi special colour dia. Special colour dia? Dengan ada sikit trim-trim kuning kat dalam lah. Bagi nampak sporty. So maksudnya bila yang optional package tu boleh beli asing lah, untuk lift saja. Tapi tadi yang the whole car, yang the whole car tu dia akan bagi skirting depan, skirting tepi, door visor, hood insulator untuk soundproofing, trunk link cover, lepas tu boot tray, lepas tu dia ada bagi sekali coil mat. So complete package tu kalau beli harga RM2,035 dapat sekali tu. RM2,035? Okay, RM2,035 untuk benda yang lift ni dan barang-barang aksesori lain lah, seperti door visor. Ni macam zaman-zaman Yontech dulu. Yontech dulu, betul.
Zaman Yontek dulu macam tu juga. Kan? Kena beli kena beli banyak accessory dia. Yontek tu dia siap ada kedai lagi. Haa, betul. Dia datang kedai beli barang. So, apa dari segi interior apa yang beza tu? Yang boleh kita tengok interior? Jadi yang beza dekat dashboard dia lah. Kita tengok dekat aircon dia ni ada kuning, sama dengan warna dekat grill. Lepas tu ni dia gloss black. Trimming dekat gear console, dekat screen touchscreen tu semua dia tukar gloss black. Lepas tu dekat phone punya storage ni dia buat warna kuning. Satu lagi, dia ada macam tray dekat bawah tu. Dekat tepi tu dia buat warna kuning. Lepas tu dekat meter dia punya ring tu pun warna kuning lah. Meter pun warna kuning. Tapi sheet semua samalah dengan sheet yang sheet semua sama dengan Saga Premium. Dengan Saga Premium. Oh, sekarang dia orang pakai screen eh? Pakai screen, touchscreen. Untuk model sebelum ni pun sama juga kan, touchscreen kan? Kelebihan dia pakai touchscreen ni sebab dia Android based. So, dia orang akan ada software update. Oh, update terus kat situ lah. Yeah. Maksudnya connect dengan Wi-Fi je? Untuk yang Saga ni kena datang service center, dia orang akan plug USB dongle untuk update sistem dia. Sebab dia tak ada internet connection. Oh, ni tak ada internet connection? Tak ada, tapi dia boleh pakai Wi-Fi. Boleh pakai Wi-Fi? Maksudnya dia tak boleh masuk SIM card tapi boleh pakai Wi-Fi hotspot phone lah contohnya. So YouTube apa semua boleh surfing kat situ? Kita kena guna USB cable lah, plug. Oh, USB cable. Buat mirroring. Oh, boleh buat mirroring. Okay. Rim apa semua sama eh? Rim semua sama. Cuma colour dia buat warna macam gunmetal lah. Gunmetal. Oh, colour je lain? Colour je lain. Dia punya polish kat tepi je. Yang dalam ni semua warna gunmetal. Oh, dia kilat kat tepi? Kilat kat tepi. Belakang ni je lah. Belakang ni bagi yang kuning ni. So tadi kita dah selesai kita punya servis dengan Proton Wajah Kuasa di Kenjarum ni. Kita tanya Encik Saiful. Encik Saiful, macam mana tadi servis okey tak kereta ni? Kereta ni lebih daripada okey. Sebab saya first follow saudara Hafiz ni tengok Saga Pekat kan. Tengok kereta ni dia buat restoration daripada kereta yang orang kata kereta yang tak cantik sampai jadi kereta showroom. Lepas tu dia kata nak datang servis tukar minyak sini. Saya kata boleh-boleh, tak ada masalah. Sebab kita pun dealer official Proton. Memang kereta pun Proton juga. Jadi kena ambil juga lah servis. So tadi technician dah servis kereta Saga Pekat ni, dia tukar minyak hitam, tukar oil filter semua. Minyak special request daripada owner, dia nak mineral, so kita bagi mineral lah. So kereta dah cemerlang, start pun tak ada masalah. Aircon sejuk eh. Aircon sejuk eh. Siap, dia punya air aircon siap tumpah ke bawah tu. Oh ya. Jadi kalau siapa-siapa yang pakai kereta Saga macam ni, boleh datang sendiri kat pusat servis, tak ada masalah. Barang-barang kita boleh sediakan. Usaha yang duduk area Jenjarung dengan Banting lah, boleh datang sendiri. Ya, boleh datang servis kat sini guys. Harga pun tak mahal. Macam ni tadi saya servis minyak hitam, oil filter, drain plug baru RM150. Baru RM150. So harga tu tak adalah mahal macam bengkel biasa. Dan orang kata servis kat center ni mahal apa semua kan. Mungkin servis center ada certain servis center mahal, tetapi untuk Proton dekat Wajah Kuasa ni harga berpatutan. So korang boleh datang sini. Dan yang paling penting, barang yang diorang pakai adalah barang memang barang Proton. Original Proton. So jangan risau dari segi originality, genuinity ataupun originality, memang barang adalah original. So itu yang saya menyebabkan saya nak datang sini. Alright guys, so kita berjumpa pada episod yang akan datang. Assalamualaikum. Saga di depan.